بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda bersama saya, Saiful, di Inspirasi Ilmu. Sama-sama Inspirasi Ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Video kali ini saya ingin membicarakan dan membuat reaction terhadap video yang viral di Gunung Jerai baru-baru ini dan komen-komen dari figura-figura politik tanah air. Baru-baru ini viral video sekumpulan pemuda yang pergi ke Gunung Jerai dan membuat beberapa aktiviti di atas puncak Gunung Jerai dan dikatakan berlakunya perbuatan khurafat di sana. Sebelum saya react video itu, kita lihat dulu video yang viral itu. Mari kita lihat apa keputusan mesyuarat Lembaga Fatwa Sarawak kali ke-23 mengenai khurafat dan kita bandingkan dengan video yang viral itu. 1. Ta'rif khurafat. 1.1. Menurut Al-Mu'jam Al-Wasit Juzuk 1 halaman 237, khurafat ditakrifkan sebagai Al-Khurafah Al-Hadithul Mustamlahul Makzub. Bermaksud khurafat, cerita-cerita mempersona yang dicampur adukkan dengan perkara dusta. 1.2. Menurut kamus Al-Munjidu fil Lughah wal A'lam halaman 175, Al-Khurafah jama'a khurafat al-hadithul batil mutlaqan. Maksudnya khurafah jama'nya atau pluralnya khurafat, iaitu sebarang cerita-cerita yang dusta. Menurut kamus Al-Marbawi halaman 169 pula, khurafat ialah cerita karut marut. 1.3. Dari beberapa definisi yang diutarakan, dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut. Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. 1.4. Berdasarkan takrif di atas, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta. Jika kita lihat video viral itu, ada dinyatakan di antara adab sebelum naik ke puncak Padang Tok Syekh, kita hendaklah mandi dan berwuduk dahulu. Jadi ini adalah satu ritual atau perbuatan yang direka-reka tanpa ada asas dari nas Al-Quran ataupun hadis. Perbuatan mandi atau berwuduk itu tidak menjadi khurafat, tetapi apabila dikatakan ianya sebagai adab yang hendaklah kita buat untuk naik ke puncak Padang Tok Syekh, itu yang menjadi masalah dengan ayat yang digunakan. Jadi mari kita lihat antara ciri-ciri khurafat. Ialah yang pertama, ianya tidak didasarkan pada nas-nas syarak sama ada Al-Quran atau Al-Hadis. Memang tak ada lah. Yang kedua, ia merupakan cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan atau kepercayaan karut-marut. Memang karut lah. Memang cerita ini rekaan, dongeng. Jadi yang ketiga, ia bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Mungkin kepercayaan-kepercayaan lama lah, saya tak pasti. Yang keempat, ia berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus untuk tujuan yang memudaratkan dan menyeleweng dari akidah Islam. Saya tak nampak dalam video itu ada pemujaan ataupun permohonan kepada makhluk halus, saya tak nampak. Jadi yang kelima, ia menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu. Dalam video itu saya tak nampak lah, walaupun ada kubur tapi mereka menziarahi kubur. Tak dinyatakan bahawa mereka itu menggunakan kubur itu sebagai perantara atau dan sebagainya. Yang seterusnya, ia mempunyai unsur-unsur negatif pada akidah dan syariah Islam. Apabila berlakunya khurafat, sudah pastinya ia mempunyai unsur-unsur negatif pada akidah. 4.1. Antara bentuk-bentuk khurafat ialah
kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu, telaga keramat, batu, bukit, tongkat dan sebagainya. Dalam video itu ada kubur, ada telaga, tapi tak pastilah sama ada mereka percaya bahawasanya telaga itu telaga keramat, kubur itu kubur keramat dan sebagainya. Saya cuba cari statement Menteri Agama berkaitan isu ini tapi tak jumpa. Kalau siapa-siapa ada link mengenai kenyataan Menteri Agama berkaitan hal ini, boleh letak di komen box di bawah. Saya jumpa video beliau mengenai tragedi kepala air di Gunung Jerai yang berlaku pada tahun 2021 lalu. Beliau ada komen mengenai khurafat yang berlaku di sana. Mari kita lihat video itu. Orang ramai diminta menghentikan aktiviti pemujaan dan khurafat di kawasan Gunung Jerai kerana ia bertentangan dengan ajaran Islam serta boleh mengundang bala. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, perbuatan seperti itu juga boleh merosakkan akidah umat Islam. Menurut Idris, beliau yakin pihak Jabatan Agama Islam Negeri Kedah JAIK akan terus memantau dan mengambil tindakan ke atas individu yang melakukan aktiviti khurafat. Idris juga berharap perbuatan ini dihentikan kerana aktiviti sedemikian akan mengundang bala daripada Allah, bukan sahaja kepada pelaku tetapi juga kepada penduduk di kawasan itu. Kerana kita tahu itu amalan-amalan yang tidak baik yang boleh merosakkan dari segi akidah pegangan agama kita. Saya yakin dan percaya di Kedah ni yang ramai dari kalangan tutup guru, para alim ulama yang banyak memainkan peranan untuk menghilangkan sifat-sifat ataupun sikap khurafat seperti itu. Saya nak ucapkan tahniah di atas nasihat dan keprihatinan Menteri Agama berkaitan khurafat yang berlaku di Gunung Jerai ini. Walaupun video ini video lama. Dan saya jumpa juga komen oleh pendakwah terkenal di Kedah ni iaitu Syekh Faisal berkenaan khurafat yang berlaku di Gunung Jerai. Mari kita lihat apa kata beliau. Di atas Gunung Jerai tu ramai orang yang pergi buat khurafat di telaga Tok Syekh ni. Apa itu khurafat? Kepercayaan karut yang mendorong orang untuk melakukan amalan-amalan yang tertentu ataupun percaya kepada perkara-perkara yang tertentu yang tidak berasaskan kepada ajaran Islam yang sebenar. Jadi khurafat ni dia boleh menyebabkan rosaknya akidah sebagaimana yang dinyatakan oleh menteri. Demikianlah dalam agama pun, khurafat ni kalau kita percaya dia dan kita beramal dengan dia boleh merosakkan akidah, dan yang paling parah dia boleh menjadikan seseorang tu syirik. Apakah amalan-amalan khurafat yang selalu kita kedengaran orang buat di telaga Tok Syekh di Gunung Jerai ni? Berdasarkan kepercayaan karut. Di antaranya di telaga Tok Syekh ni ada orang pi ambil air telaga Tok Syekh tu minum kerana percaya air telaga tu boleh mengubat penyakit-penyakit yang tertentu. Dan setengah orang tu pergi di telaga Tok Syekh tu, percayaan khurafat tu, dia pi minta jodoh. Pergi minta nombor ekor, ada setengah tu pergi beramal di tepi telaga Tok Syekh tu kerana mengambil keberkatan. Dan banyaklah lagi amalan-amalan khurafat yang dilakukan di telaga Tok Syekh. Sebenarnya Jabatan Agama Islam pun dah menyeru, undang-undang pun ada, tapi takat tak larat orang nak pergi buat serbuan setiap kali pokok ni setiap heran. Dan satu lagi saya tambah yang menteri sebut tu, dia juga boleh menyebabkan turunnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya betul ke tak betul? Apa yang menteri sebut ni bahawa kalau tidak dihentikan aktiviti khurafat di Gunung Jerai ni boleh menyebabkan turunnya bala. Mungkin setengah orang dikaitkan dengan apa tragedi kepala ayam orang ni. Betul tak dia boleh menyebabkan turunnya bala? Maka saya jawab betul. Kerana tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala. Sebab apa? Kerana salah satu daripada sebab turunnya bala kerana Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada hamba-hamba dia. Dari kalangan hamba-hamba yang musyrikin, daripada hamba-hamba yang Islam tapi suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala. Dan sifat bala ini bila dia turun, dia tak memilih bulu. Sebagaimana nikmat, nikmat ni kalau dia turun hanya orang-orang yang tertentu dapat nikmat, orang yang lain tak dapat. Dia pilih-pilih, tu sifat nikmat. Tetapi bala ni al-bala'u ya'ummu wa ni'matu takhusu. Bala itu umum, nikmat itu khusus. Jadi kalau bala dah turun, habis kena semualah. Orang yang zalim pun kena, orang jahat kena, orang baik pun kena. Jadi peringatan menteri tu patutlah kita ambil pengajaran lah.
Jadi sama-sama kita hentikan kegiatan khurafat di atas Gunung Jerai tu yang berpusat kepada Telaga Tok Syekh. Orang yang tahu adik-beradik dan nak pergi memuja di situ, sekat. Orang yang ada di situ, dakwah seru. Hentikan. Kita takut bala ni bila dia turun, habis semua kena. Semoga kita mengambil pengajaran dan peringatan apa yang diingatkan oleh Menteri Agama tu kepada kita. Wallahu a'lam. Jangan pula ada yang kata Syekh Faisal ni Wahabi atau Salafi. Beliau Asy'ari, dihormati oleh Aswaja. Jadi khurafat yang berlaku ini bukan sentimen Wahabi atau bukan Wahabi. Ini adalah satu maksiat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab di atas Gunung Jerai dan menjadi tanggungjawab kita untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Bukan menyokong atau menutup sebelah mata saja. Yang saya agak kecewa adalah komen dari Menteri Besar Kedah sendiri. Mari kita lihat video beliau. Kalau berkaitan acara Islam, kan tak jenis kerai di bawah tak boleh. Di bawah tak boleh. Jadi kita tak boleh fokus dengan benda yang berkaitan dengan di bawah ni pun orang buat dosa berlama kan. Pastilah tak boleh. Statement yang awal tu cantik dah. YB kata kalau bertentangan syariat Islam bukan atas Gunung Jerai saja, bawah pun tak boleh. Kemudian ayat yang agak leceh ni bila YB sebut kita tak payah fokus sangat pasal berkaitan Gunung Jerai, di bawah ni pun orang buat dosa berlambak. Apa yang komen lagu tu YB? YB tu bukan saja menteri besar tapi seorang ustaz. Mana amar makruf nahi mungkar? Kalau di satu kawasan berlaku maksiat, adakah di kawasan lain tak perlu fokus? Saya sokong usaha YB sebelum ni yang menutup kedai-kedai nombor ekor ni. Tapi kalau ada orang yang pergi buka kedai ekor atas Gunung Jerai ni, kita kira tak apalah kot noh. Tak payah fokus sangat kot. Kau macam mana? Minta YB terang sikit lah kat rakyat marahai ni. Apa maksud YB tu? Para penonton Inspirasi Ilmu sekalian, sehingga setakat ini dahulu perbahasan kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.